dia itu beda banget sama restoran-restoran yang lain atau kafe-kafe yang lain, dan aku baru nemu ada menu nasi jukut kayak gini. Jadi ini tuh ada namanya jukut kering gitu, dipadu-padankan sama nasi dan ayam, kayaknya ini ayam dibakar atau digoreng, lalu ada sambelnya, dan ini sambelnya itu jos banget, walaupun dia jadi bener-bener dikit tapi langsung pedesnya tuh kerasa banget, dan ini bener-bener enak banget. Nasi jukut di Runway 29 Cafe, bisa dilihat ya, kayaknya baru ada deh nasi jukut ini di cafe di Runway 29 Cafe aja, soalnya sebelumnya belum pernah ngeliat nih menu nasi jukut ini di kafe-kafe lainnya, dimana ini biasanya ada cuman ayam goreng atau apa. Nah ini ayamnya itu beda banget, dia tuh jadi ada dimarinasi lagi khusus buat ayamnya, yang bikin ayamnya lebih ngerasa enak dan sedap. Kan ini konsep juga salah satu kafe yang menarik banget ya, dimana aku bisa makan sambil ngelihat pemandangan landasan pesawat yang bener-bener bagus banget, dan aku pastinya sama teman aku juga enjoy banget ya bisa makan-makan di sini. Putri Pratiwi Amalia. Putri Pratiwi. Di Bandung sih kayaknya di sini satu-satunya kafe di Runway yang kita bisa nikmati makanan sambil ngelihat pesawat take off landing, sambil lihat merasakan gemuruhnya pesawat sambil minum kopi dan minuman yang lainnya tuh seger banget. Apalagi sore-sore kayak gini, udara Bandung cocok banget deh pokoknya. Makanannya enak-enak. Makan di dapet yang lain ya, kalau view-nya ya. Dimana lagi kalau view-nya pesawat kayak gini. Betul. Kecuali. Cafe Runway 29 ini dibuat ada dua alasan. Yang pertama, kita memanfaatkan lahan dan fasilitas yang tidak terutilize oleh perusahaan, kita manfaatkan. Kemudian yang kedua adalah untuk melatih jiwa-jiwa entrepreneur, karyawan, sehingga terlatih, dan pada saat mereka pensiun atau keluar dari PT DI sudah punya bekal untuk berwirausaha, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kafe Runway 29 ini, dia punya nilai tambah. Yang pertama adalah berlokasi di samping Runway 29, ini yang jarang ada di tempat manapun. Ada beberapa lah, jadi memang ini unik. Kalau di Bandung hanya di sini, karena di Bandung yang ada runway cuma di sini. Di runway-runway yang lain sepertinya tertutup tempatnya, bukan untuk umum, sehingga tidak bisa dibuka untuk usaha cafe shop. Jadi
kami mendirikan kafe di sini sebenarnya dasarnya itu. Jadi daya tarik tertinggi adalah bisa memiliki view lalu lintas pesawat terbang. Itu yang pertama. Yang kedua, kafe ini di lahan outdoornya ini berbentuk hutan kota. Jadi selain bisa berteduh, nyaman, dan bisa melihat view lalu lintas pesawat, kurang lebih seperti itu. Untuk harga makanan, jadi nasi ayam jukut ini adalah menu favorit Runway 29 Cafe karena ini unik. Selain harganya terjangkau, rasanya juga bisa dicoba. Kurang lebih seperti itu.